Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berdiri ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dirahmatinya dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, kali saya akan melakukan senapan angin reda. Yang kali ini kalau penasaran dengan senapan speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib tonton video habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga kalau bisa, kalian bisa biar kalian bisa melihat speknya dan juga melihat senapannya ada apa di sini. Kalian itu jangan sampai skip untuk video yang ada di galeri senapan angin. Oke, yang pertama dari senapan angin Predator Sunderbolong. Jangan saja dari senapan angin Predator Sunderbolong. Kita bahas spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya belakang atau ke bagian ujungnya popor. Kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu. Di depannya sini sudah ada bagian larasnya dan juga ada bagian tabungnya juga. Kita bahas ke bagian larasnya terlebih dahulu. Untuk bagian saya ini menggunakan laras GSM yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di situ ada bagian double serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Jadi bagian usaha sebagian sini juga ada bagian penutup laser juga. Untuk bagian penutup laser sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan ban juga. Kalau misalnya kalian suka berbesar atau berbesar tadi, bisa banget gantinya menggunakan peredam juga. Karena untuk bagian penutup laser berganti dengan peredam juga. Kalau misalnya kalian tidak suka berbesar kecil atau berbesar besar, bisa banget gantinya menggunakan bagian karena di bagian ujung laras atau bagian penutupannya di bagian sebelahnya sini untuk bagian kata peredamnya gitu. Kalau bagian tabungnya, bagian tabung juga sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Bukan menggunakan tabung GSM, tapi sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan juga di bagian area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya Sunderbolong. Di bagian area tabungnya di bagian sebelahnya sini. Biar kalian bisa mengenal untuk bagian senapan yang namanya itu bagian senapan angin Predator Sunderbolong. Makanya juga ada bagian nama Sunderbolong di bagian area tabung di bagian sebelahnya sini. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara satu sehingga tidak mudah bingung saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya kalian banget terus sudah ada bagian satu cincin larasnya. Tidak akan bingung saat kalian gunakan untuk berburu, kalian sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin larasnya. Akan bingung saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Untuk bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya sini. Bagian pengisian angin sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Intinya bisa banget ganti dengan menggunakan pompa kompresor juga. Kalau misalkan tidak punya pompa PCP, bisa banget gantinya menggunakan pompa kompresor juga untuk bagian pompanya gitu. Nah, untuk kalian kalau ngambil kepesan itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang bagian manometer ada di bagian bawah senapannya, yaitu di bagian bawah sini. Untuk bagian manometer ada di bagian bawahnya senapan angin gitu. Dan untuk kepesanannya itu 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jadi kalau anginnya sudah mencapai 1000, sebenarnya sih jangan sampai dianolokan supaya senapan anginnya itu pasien tetap harus punya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi di enokan untuk bagian pengisian tabung supaya tabungnya tetap awet banget dan pasti tidak mudah bocor untuk bagian tabungnya gitu. Kita bahas ke bagian tengah-tengahnya, kita bahas ke bagian chambernya. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber seri 7 sudah full CNC, bukan yang semi CNC lagi, tapi sini sudah menggunakan chamber digital seri 7 sudah full CNC, bukan semi CNC. Dan di bagian chamber di bagian sini sudah ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber.
Kalau bagian pengisi amplopnya untuk bagian pengisi amplop peluru pastinya ada di bagian tengah-tengah jabar, ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian pengisi amplopnya juga. Untuk bagian pengisi amplop ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Juga nanti mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera, karena untuk bagian pengisi amplop ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian peluru. Dan untuk bagian sampingnya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya sudah menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan screwdriver. Bukan lagi menggunakan tarikan modern, tapi sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan screwdriver. Sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah menggunakan bagian tarikan modern. Dan juga di bagian bawah sini, di bagian bahan senap angin, di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mix, bukan lagi menggunakan trigger mix. Tapi kalau senapan angin predator sudah pulang, ini sudah menggunakan trigger mix. Dan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mix dan juga ada trigger mix. Tapi kalau predator sudah pulang, ini sudah menggunakan trigger mix atau trigger yang modern. Dan untuk di atas trigger di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa di. Dan untuk di bagian atasnya trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pipinya juga yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau sebenarnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian juga digunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memakai pengaman pipi atau bagian safety trigger saja supaya senapan anginnya pasti akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk bagian senapan anginnya. Makanya kalau sudah tidak digunakan, amankan saja dengan memakai pengaman pipi atau bagian safety triggernya saja. Dan di bagian sini juga ada bagian hegemnya juga atau bagian pegangan tangannya juga. Bagian hegem ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian tidak akan bisa, sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan untuk bagian servonya, untuk bagian servo ada di bagian belakang chamber, ada di bagian sebelah sini untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian servo ini bisa kalian putar ke kiri untuk small jam dan juga ke kanan big jam, atau yang big jam itu untuk jam sel small jam itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big jam yang sel small jam itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk di bagian belakangnya servo di bagian sini juga ada bagian popernya juga. Untuk bagian popernya ini menggunakan popor CTR, bukan menggunakan popor kayu atau popor plastik, tapi disini menggunakan popor CTR yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga untuk bagian popornya juga. Dan juga di bagian belakangnya popor, di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet lintas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi ini spes-spes senapan angin predator sundur bolong ini juga. Sekarang kita kasih perhatian dari senapan angin predator sundur bolong ini. Untuk harganya, untuk senapan angin predator sundur bolong ini harganya cuma Rp3.700.000 saja. Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk kalau harga full setnya, untuk harga full set di harga Rp4.400.000 saja. Sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus, dan juga ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angin ini wajib aja hubungi nomor yang ada di bagian bawah ini. Kalau tidak di bawah ini hubungi nomor admin saja. Dan tadi kita bahas sudah untuk sebesar poinnya dan juga harga. Sudah kita bahas ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua ada senapan angin predator. Jadi kalau yang pertama tadi ada senapan angin predator sundal bolong, yang kedua ada senapan angin predator zombie. Untuk predator ini, zombie ini untuk bagian larasnya ini menggunakan laras polimer. Senapan angin yang pertama tadi menggunakan laras GSM, kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras polimer. Yang sudah dilengkapi dengan bagian serobeng juga. Di situ ada bagian kepel serobeng juga. Serobeng itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan. Dan juga kalau sebisa kalian suka berbiasa sesap atau bagian tidak itu bisa banget gantinya menggunakan pedang untuk bagian penutup larasnya. Dan untuk bagian tabungnya, di sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung gasem, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500 cc.
Dan di area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya zombie. Di bagian areanya tabung di bagian sebelah sini tuh ada bagian namanya zombie. Agar bisa kalian tidak ngerawus kenapa angin ini namanya itu predator. Jadi makanya juga ada bagian namanya zombie di bagian areanya tabung di bagian sebelahnya sini. Kemudian laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau sebesar sini tidak ada satu cincin larasnya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk dulu. Kalau sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras, nah di antara kalau cintanya di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pemanas juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Ini tuh angkat-angkat banget kalau sudah ada bagian pengisian angin di bagian sebelahnya sini, dan juga bisa diganti menggunakan pompa kompresor juga. Kalau misalkan tidak punya pompa PCP, bisa diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat pesan itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI nya. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, itu berurin kali sih jangan sampai di nolokan supaya senapan angin itu pastinya akan agak banget senap, dan topnya tidak mudah bocor juga. Makanya aku besar aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolokan untuk bagian pengisian tabungnya supaya awet banget, terpasti tidak akan mudah bocor juga untuk bagian tabungnya juga. Untuk bagian chambernya, untuk bagian chambernya sih sama, di sini menggunakan chamber seri 7 sudah full CNC, bukan semi CNC lagi, tapi sudah menggunakan chamber seri 7 yaitu sudah full CNC bukan semi CNC lagi. Dan untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Nah, kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sebelah sini. Untuk bagian letak teleskopnya juga ada di bagian atas chamber, ada di bagian sebelah sini. Untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pelindung. Untuk bagian pengisian itu ada dua, ada magazine dan juga ada single slotnya juga. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian pengisian itu ada dua, ada magazine dan juga ada single slotnya. Nanti bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mas atau trigger yang modern. Dan untuk bagian atas trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pinnya juga, yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian tidak digunakan senapan angin ini, amankan saja dengan menggunakan itu atau bagian safety triggernya saja. Pas senapan anginnya pasti tidak akan dipakai sembarang orang, pasti akan ada untuk bagian senapan ini sebelum kalian sudah tidak gunakan lagi, akan ada untuk sudah diamankan dengan pengaman itu atau bagian safety triggernya juga gitu. Kalau di bagian sampingnya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan shift lever, bukan lagi menggunakan tarikan gear, tapi sudah menggunakan bagian tarikan shift lever sehingga lebih mudah banget, pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk kedua menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan shift lever. Kalau di bagian belakangnya chamber di bagian ini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bremsan, small game itu untuk yang berduaan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya, yang big game bremsan, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan juga di bagian bawah sini juga ada bagian hand grip juga atau bagian pegangan tangannya juga. Bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian tidak akan berat, sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan untuk bagian bawahnya juga di sini menggunakan popor CVR atau menggunakan popor maju mundur. Intinya bukan lagi menggunakan popor kayu, tapi sudah menggunakan bagian popor CVR
yang bisa dimasukkan dan juga bisa dimundurkan sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya buat bagasi juga ada bagian sand dan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Nah, sudah kita bahas spesifikasi dari senapan angin Predator Zombie. Jadi sekarang kita bahas untuk harga dari senapan angin Predator Zombie ini. Untuk harganya, untuk senapan angin Predator Zombie ini harganya murah banget di harga 4.300.000. Bisa sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine perdam, dan juga ada STKS-nya juga. Dan untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 5 juta saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus lainnya, itu ada pompa, mimis, dan juga ada teleskopnya juga. Nah, kalau kalian beli senapan angin sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga ada 2 harganya juga. Dan untuk garis senapan angin juga ada garisinya di setiap pembelian senapan angin di galeri senapan angin, yaitu ada 2 garasi, ada garasi tabung dan juga ada garasi akurasinya juga. Untuk garasi tabung di 2 bulan, untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Untuk bahan packingannya juga sini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasnya tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah. Kalian kita sudah menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim senapannya pasti ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Jadi kalian bisa melihat bagian senapannya pastinya itu kualitas itu mantap banget dan pastinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu. Makanya di situ ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Juga untuk cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk cara transfer nggak bisa dihubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi ya saya, jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk subscribe, tulis kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.